Dalam Quran menyebut tipu daya wanita itu sangatlah besar. Soalan saya, wanita itu ibu saya ke, kakak saya ke, atau bini saya? Biar saya nak tanya. Dalam Quran, bukan dalam Quran saja, dalam hadis pun ada disebut bahawasanya setengah daripada fitnah ialah kaum wanita. Fitnah itu maksudnya perkara yang boleh memberi kebaikan dan keburukan. Maknanya wanita ini kalau kena kita ikut caranya, maka membawa kebaikan. Dan kalau tak kena caranya, membawa keburukan. Sama juga dengan harta, kena caranya kita urus, membawa kebaikan. Tak kena caranya, membawa keburukan. Batu dikatakan juga, harta juga adalah fitnah. Bukan harta itu semestinya fitnah. Faham? Bila kita tak uruskan dengan betul, perempuan itu fitnah. Bila kita tak uruskan dengan betul, harta itu fitnah. Bahkan anak-anak kita pun fitnah, jika tak diuruskan dengan betul. Jadi bila sebut perempuan itu fitnah bagi kaum laki-laki, tak kira lah siapa pun, bukan makmu, bukan mesti kakakmu dan binimu, atas nama perempuan. Sama ada perempuan itu isteri kita, boleh memberi fitnah. Contoh, dia tak benarkan kita hadir majlis ilmu, fitnah. Maka seorang suami telah terfitnah oleh dengan isterinya yang menghalangnya daripada mahdir ke masjid. Nampak lagi? Contoh. Dan ada juga fitnahnya cara lain. Nah, umpamanya dia tidak dapat jadi adil kepada pekerjanya kerana hartanya dikawal oleh isterinya. Itu maka dia terfitnah dengan sebab perempuan, iaitu isterinya. Ada ke orang itu? Nah, syarikat dia tu jatuh teruk kerana isteri dia. Padahal isteri dia dah buat kerja, bang. Nah. Dan kadang-kadang fitnah itu dengan makna benda yang mengundang syahwat yang haram. Contoh kita pergi bandar, bukan bini kita belaka tu, bandar tu. Faham? Ha? Macam-macam gedik tu. Ha? Semua ni anak dara orang. Tapi fitnah pada kita. Fitnah harta kita? Tak. Fitnah dengan pandangan. Nah.